Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Dimas Sulistyo di video Euro Truck Simulator 2. Maaf saya lama tidak upload karena sibuk dunia nyata seperti itu guys. Dan di video kali ini main sendirian ya, tidak sama Alpin, soalnya dia lagi camping. Jadi di video kali ini ceritanya kita kirim bambu gitu guys, karena kemarin kan terakhir kirim buah jeruk ya. Terus hari ini kita langsung dapat muatan lagi buat antar bambu nih guys. Bambu ini bagus-bagus kayak gini. Ini ngambil dari suatu gudang gitu, terus nanti akan kita pendah buat di tempat proyek gitu ya guys ya. Dan setelah itu rencananya saya akan memasukkan truk ini ke bengkel untuk dimodifikasi guys. Rencana mau pasang beberapa bumper karena sudah ada cukup duit untuk beli aksesoris karena begitulah guys. Oke, tapi kita akan bekerja dulu ngejob ceritanya gitu. Oke, langsung aja yuk. Ini masih di map gabungan V7 di sekitaran map Sundanese ini guys, harusnya ya. Enak sekali apa handling, kok handling siapa sih fisiknya di ETS 151 ya. Cuman sekarang enggak 150 ya ini ya. Iya, yang baru steam itu 151 guys. Dia perbaikan interior ya kalau yang ETS 151. Ini kan glossy nih sekarang nih, ini jok-joknya kan kayak kinclong gitu kan. Kalau di 151 kayaknya udah nggak kinclong deh. Terus kalau kalian inget, kalau malam ngedim itu kan tembus kabin ya, di headbeam dari belakang. Nah ETS 151 itu udah nggak tembus kan. Ya oke, saya mau ada ugal tapi takut ya, rame kali. Cuman kali pas konvoy kayaknya nggak serame ini yang kemarin traffic. Giliran ini single player. Pakai map ya biar tidak salah. Satu lagi berani nggak bis? Berani dong. Jaluk jalan. Sah. Sampai Ciawi guys. Ngerem lagi. Ada Alphard berani. Cek bang. Ini yang belakang bro. Ini kan bambunya panjang ya weh. Ingat bro. Sorry guys. Mapnya bagus banget soalnya. Ini kenapa ini? Ya Allah. Apa jenis dotway sih ngeblong guys, gagal malah bertemu dengan arah. Jalur apa ini guys? Kelok langsung blong kanannya enggak sih, ini markannya juga enggak putus bro. Enggak bisa ya guys, ternyata dia tidak bisa langsung menikung seperti mobil F1 yo. Harus ini ya, pelan-pelan. Ini truk ya, nah ini truk. Oke, bukan sedan. Rame. Kalau single player bisa rame nih. Cuman kemarin kalau konvoy kenapa tidak bisa serame ini ya? Atau ada settingan nih, ada yang tahu nggak ya? Biar rame gitu, sama Alpin tuh kadang kayak, wah ini terlalu sepi sih trafficnya gitu loh. Kalau rame kan kayak sulit gitu, mau ngeblong, mau nyalip-nyalip, biar kayak tes gabut banget. Dan ada mode konvoy sekarang ngeluh traffic gitulah manusia ya. Kemarin pengen gitu bisa multiplayer pakai mod, udah kejadian sekarang ngeluh traffic dikit, nggak ada puas. Kita hasilnya belum naik bisa langsung ya guys. Nah ini nggak ini guys, ngawur sih tapi ayo ngawur, tapi ayo. Oke, langsung masih masuk kanan lagi. Bajikur. Ternyata langsung belok gini guys. Kameranya shaky ya, kamera interior. Oke, kosong. Masuk terus. Ah, itu dia. Biar rasa cepet kan. Ini langsung kanan lagi nggak sih? Kanan lagi.
Sorry guys, kaget. Jangan adu banteng ya, mending kita mengorbankan diri sendiri bro. Kita masuk hantam aja ke tanggul. Seperti itu. Siapa sih ngalah guys? Saya yang ngalah guys, karena ini kan jalur beliau ya. Saya yang mangke. Sabar toh aku maju sih. Tuh, nyenggol aja semua guys. Terus kabur. Habis nyenggol kabur. Ya Allah, moncong bismu terlalu over. Tapi emang tikungannya di luar dugaan ya di ETS ya. Terlalu tajam tikungan ini. Sebenarnya sudah harus dijadikan ya. Jalurnya ini sangat apa namanya, ciri khas. Oh, itu ngeplong dong. Nah, ikut. Tikungan. Aduh, makannya nggak masuk. Disodrek bro. Langsungnya masuk. Cos. Kanan masih kanan bro. Kosong, masih kosong. Gigi telu, abot bom. Aduh, cicine iso, sah. Anjir. Hei, gigi enci. Petok. Ini padahal bambunya panjang nih sebelakang. Ini ambil setara bis medium ini. Dipakai zigzag. Ini yang belakang kecolok nih guys. Senggang ya. Ini harusnya sejalur nih yang ini. Oh iya, dipisah. Ini jalur mana sih? Nangkrik ya. Goblok, kenapa ikut kiri? Sorry. Tidak smart traffic bro. Macet kali ya kalau di dunia nyata ya. Dua jalur. Tali rasanya ini depannya ini traffic dari tahun kapan coba? Ada di situ terus. Ini, iya nggak sih guys, ini nagrek nggak sih? Nagrek atau nagrek sih? Banyak yang jualan gini ya. Tempat kayak wisata gitu. Nongkrong manja. Kita ambil kiri guys. Aduh kesenggol, sorry Mini Cooper loh wih guys. 1M loh wih. Sopirnya deh. Ini bambu nih doa anjay. Terus masuk kanan guys. Kanan mana guys. Handlingnya gak bisa guys. Pakai buat huruf Z yo. Zigzag gitu gak bisa dia. Aduh nyempit jalurnya menyempit bro. Bajikur. Sorry ya guys. Lu lewat tanggul bro. Ini apa ya? Tesla kah ini? Bukan ini ya. Tesla ya. Apakah kanan kosong? Aduh ketutup pilar kaca ini loh. Kosong batukmu. Tak kira tuh mau bis nyalip lo. Tutup daun. Sorry. Sorry guys. Masuk aja. Oh kosong. Sip. Satu lagi. Ah tanggung. Yo ngikut. Ngikut bang. Cepet. Nah. Ya Allah, masih kenceng Corolla nih, guys. Sebentar lagi ya, Vtec. Gila, bro.
diesel battery. Turunannya. Tenan toh. Saya udah ragu sih. Aduh enggak kelihatan loh. Nekat tapi nekat. Maaf. Jangan diulang ya. Is. Ya ampun enggak kuat, guys. Sorry. Gigi berapa tadi? Headsetnya enggak saya pakai yo. Mas jarum RPM-nya kurang kelihatan sih. Yang ini bukan ya, sudah nyampe bro. Ya Allah, kelewat ini loh. Bangunan itu loh, bangunan baru dibangun. Harus putar balik ini. Putar balik ya, istilahnya putar balik sini lah. Balik dulu, berbalik. Kelewat. Proyeknya udah kelewat. Kita pakai ini, kamera satu dulu ya. Pak, kita akan menang. Ya. Sopo kecok? Mesti ini buri. Ngalah anjing. Ya apa sih? Ya ampun, enggak gelem ngalah, guys. Pengertian toh, cetok no pring malang-malang yang ini. Bisa ya nekat. Ya Allah. Ini apa sih, rumputnya. Oke, dah. Putar balik yang sangat anjay. Mana tadi proyeknya, oh ini dia. Ini buat dipakai buat konstruksi, guys. Begitu ya. Oke enggak sih? Oke lah. Nih, mentul-mentul gini bro suspensi nih. Oke guys, rencana kita akan bongkar. Setelah itu kita akan bawa ke bengkel ya mobilnya ya. Mobil truknya. Terus di job selanjutnya saya akan pinjem truk Alpine. Seperti itu guys. Oke, kita bongkar dulu. Oke guys, setelah selesai pembongkaran ya, kita akan menuju bengkel yang daerah mana ya guys waktu itu. Ada bagus bro, bengkelnya agak jauh sih. Cuman kalau mau nyari kayak bengkel-bengkel yang kayak karoseri gitu di map ini belum ada ya. Atau di map apa guys, mungkin kalian ada yang tahu. Nanti akan saya pasang modnya gitu ya, bengkel-bengkel khusus truk gitu loh. Tapi sementara ini saya akan menuju ke daerah ini guys, Bantar Gebang lagi ya. Di daerah situ ada bengkel yang cukup menarik seperti itu guys. Oke langsung aja kita berangkat ya. Dapat duit sudah cukup buat beli bumper seperti itu ya. Kita ke kanan bro, let's go. Yuh, nabrak apa apa guys, karena kita mau modif jadi biar lecet nggak apa apa. Kalau gitu kita langsung skip sampai deket tujuannya ya. Nah kita sudah deket sama bengkelnya ya guys ya, ada di kiri jalan. Semoga nggak kelewat kayak tadi pas nganter bambu. Sekitar jalan sini sih. Saya ingat dikit-dikit yuk. Nanti ada kayak masuk gang gitu. Ada plangnya kok pak. Ah ini depan nih. Nah ini apa nih namanya guys? Kruno Celah Garage. Nah ini guys, saya kurang tahu ini punya siapa ya ownernya. Cuman ini menarik sih. Nih bengkelnya kayak masuk gang gitu. Terus di sini ada, wah gede sih tempatnya guys nih. Di sini ada SPBU-nya, terus ada ban. Ah, gitu-gitulah pokoknya. Entah ini mungkin aslinya buat bengkelin, apa yang bengkelin anjir? Buat bengkel bukan truk, tapi ya udah kita tolong ini nih pasangin aksesoris truk gitu ya. Dan mungkin bagi ada yang tahu Kruno Celah ini apa? Komentar di bawah ya guys. Nanti akan saya baca dan kan terima kasih seperti itu sih. Menurut saya menarik ini untuk dijadikan karoseri truk-trukan begini ya. Oke. Jadi ini akan di sini sekitar berapa hari kurang tahu, nanti nunggu kabar aja. Setelah itu kita akan job pakai truknya Alpine, kita pinjam seperti itu ya guys ya. Dan terima kasih yang udah nonton.
saran guys mau diapain gitu ya, nanti tak saya baca komennya, kalau ada mote saya turutin gitu. Oke, terima kasih yang udah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya, bye.